Oke, di belakangnya ada Livina tapi tipe lama, platnya AB, bulan pajak 8. Kita lihat tipenya apa teman-teman, masih mulus ini bodi samping. Grand Livina XP 2009 Matic 77 juta nego, hubungi nomor tertera. 1,5 XP ya, limited edition. Ini mobilnya bagus, platnya AB, pajak bulan 8, Grand Livina 2009 Matic. Oke teman-teman, kita menuju ke sana di pintu ya, itu pintu TVRI. Coba kita lihat di pintu TVRI pas ada apa aja di sana. Kalau teman-teman beli di sini itu kemungkinan tidak ragat lagi ya, karena bagus-bagus mobilnya. Ini ada Daihatsu, ini Xenia, plat AB bulan 11. Kita lihat bodinya seperti ini, masih mulus. Xenia R teman-teman 2012 asli AB istimewa 107 teman-teman. Harganya 107 juta. Kalau minat hubungi nomor tertera. Bodinya seperti ini, kita lihat tanpa samping belakang, plat AB. Oke. Ini ada Yaris. Tipe apa ya? Yaris plat AD bulan 7. Yaris S 2006 ori 87 juta nego. Hubungi nomor tertera, platnya AD. Lanjut belakangnya ada Grand Max baru ini. Ya, itu plat AD bulan 1 pajaknya. Kita lihat ya, harganya berapa. Grand Max 2018 113 juta nego. 113 juta nego. Hubungi nomor tertera teman-teman. Belakangnya ada juga Nissan. Nissan Juke RX AB 1 yaitu tahun 2012, kondisi super istimewa 137 juta nego. Ya, masih bagus kondisinya seperti ini. Kita lihat tampak belakang, platnya AB teman-teman, pajak bulan 9. Oke, belakangnya ada lagi Nissan, ini kalau nggak salah CRV ya. Kita lihat ya. Oh, Nissan X-Trail, maaf teman-teman, XT 2009 atas nama sendiri. Harganya mana ya? Harganya 119 juta nego, hubungi nomor tertera. Kita lihat masih mulus teman-teman. Bodi belakang X-Trail. Platnya AA, mintanya 119 juta nego. Bulan pajak 5. Oke teman-teman, di belakangnya lagi ada apa ini, Livina ya, Livina. Coba kita lihat Livina berapa. Bagus banget ya, dijual nego Livina XV pajak baru tahun 2015, bisa TT kredit tinggal pakai, hubungi nomor tertera. Seperti ini teman-teman, bagus. Kita lihat kondisi belakang, wih mantap, XP ya. Ini ada Yaris manual 2012, kita nomornya ini teman-teman tertera. Oke, kita lihat bodi belakang, ini tipenya E, ada tipenya di sini, tipe E. Plannya AD bulan 10. Oke teman-teman, seperti ini Yaris. Rp 2012 ya, mintanya 117 nego. Ini kita pas ya teman-teman di depan TVRI. Seperti ini kondisinya TVRI, dulu boleh masuk tahun berapa tapi sekarang udah nggak boleh. Lanjut, ini ada Nissan lagi, apa ini, platnya B bulan 2 pajaknya. Kita baca di sini tipenya apa, Livina XGR Matic 2015 tangan pertama,
120 juta nego teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, kondisinya seperti ini, nomornya di situ. Kita lihat ya, bodinya seperti apa. Masih bagus. Kita coba lihat tampak kiri. Oh, masih mulus teman-teman. Teman-teman kalau cari di sini nggak kecewa ini. Banyak pilihannya. SGR Matic 2015. Kita lihat bodi belakang. Mantap, plat AB bulan 2 pajaknya. Lanjut, ini ada Kia Picanto plat AB bulan pajak bulan 5. Lalu dijual berapa? 64 juta nego 2006. Silahkan teman-teman jika minat hubungi nomor tertera. Yoi, mantap. Wah, ini ada Innova plat AB 2000 berapa ya? Bulan pajak 2000. Innova G 2013 ori. Seperti ini teman-teman. Nomor teman-teman bisa hubungi nomor berikut. Kita puterin ya. Innova-nya kayaknya menarik ini. Bulan pajak 5. Yoi, bodinya masih mulus. Bagus sekali. Oke, sampingnya ada Daihatsu Xenia ini ya. Tahun berapa ya? Platnya AB bulan pajak 10. Ini 2012, 115 juta nego. Silahkan hubungi nomor tertera. Seperti ini teman-teman. Oke, mantap. Ada Karimun 2001, harganya 50 juta nego ini Karimun. Platnya AB. Kondisinya bagus. 2021 ya. Kita coba ke belakang. Kosong bulannya bulan 4. Iya. Lalu ada EPV platnya A pajak bulan 8. Kita lihat mintanya berapa. EPV SGX Arena 2011, harganya 98,5 juta nego. Hubungi nomor tertera. Oke, mantap. Kita coba lihat bodi samping kiri. Kita lihat bodi samping kanan. Lanjut, sampingnya ada Colt T120SS. Ini sebutnya SS ya. AB bulan 5 ya, pajaknya mintanya ini teman-teman 74,5 juta nego. Hubungi nomor tertera. Itu ada boxnya di belakang. Lalu sampingnya ada Grand Livina plannya AB. Bulan pajak 5. Oke, Livina apa ya? Livina Grand Livina 2008. 77 juta nego. Hubungi nomor tertera, teman-teman. Kita lihat Livina ke belakang. Teman-teman bisa request ya di kolom komentar, besok kita harus shoot apa, bu, minggu depan. Ini Grand Livina bagus ini, XV otomatik ya. Lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ini ada apa ini, Toyota Avanza ya, platnya AB bulan 10 pajaknya. Bodi depan mulus, samping mulus. Oh, ini Veloz teman-teman. 13 Matic 2016 145. Mantap ya. Kita lihat belakang. Oh, otomatis ini. Ya, otomatis. Hubungi nomor tertera teman-teman.
Bodinya masih mulus banget. Velos 2013, 145 juta nih. Belakangnya ada Honda apa ini ya? Plat AA. Padanya bulan 12. All new GRV 24 2012. 207 juta niku. Hubungi nomor tertera. All new GRV. Mantap bodi belakang. Siap teman-teman, lanjut. Di belakangnya ada apa ini? Honda lagi. AD. Platnya bagus, AD13 PT. Bulan pajak 12, bulan pajak bulan 2, mobilnya seperti ini, tampak kanan, tampak kiri. Kita lihat Honda apa ini ya? Oh, Prestige, teman-teman. Kita lihat bodi samping, bodi belakang dulu ya. Prestige, kita ketemu Prestige lagi. Harganya ini, teman-teman. 304 juta nego, hubungi nomor tertera. 2017 Matic Prestige ya. RV Prestige 18 2017. 304 juta nego, hubungi nomor tertera. DP 60 juta boleh. Oke, lanjut teman-teman. Ini ada Karimun. Ini Karimun kotak ya, yang dulu ya. Platnya AB. Bulan berapa ini? Satu pajaknya. Kita lihat bodi samping. Bagus. Mintanya berapa ya? Karimun Gek 2005 62 setengah juta nego, hubungi nomor tertera. Hubungi nomor tertera teman-teman. Kita lihat belakang. Yoi, mantap sekali. Kita lihat ini ada Toyota plat B bulan 11 pajaknya. Tapi Toyota apa, kita cek ya. Ada Toyota Rush TRD tahun 2014 2013 tipe tertinggi original luar dalam 139 juta nego, hubungi nomor tertera atas nama. Oke, platnya kita lihat, platnya apa. Bodi belakang seperti ini, platnya B bulan 11 Rush ya. Rush, mantep. Oke teman-teman, lanjut. Di belakangnya ada Altis 2008, platnya B, bulannya 4, pajaknya bulan 4. Altis 89 juta nego, off pajak nego, hubungi nomor tertera. Oke, kita lihat bodi samping masih mulus. Altis 89 juta nego, Altis 2008. Mantep ya teman-teman. Di belakangnya Corolla Altis. Ada apa ini? Honda lagi. AB bulan 11. Seperti ini sedan 2 seat. New Civic 18 2013 Matic, kondisi istimewa mulus. Mintanya 200 5 juta nego, DP 37 juta, 35 juta. Lalu hubungi nomor tertera. Ini Civic, New Civic. Kita lihat bodi belakang. Platnya AB bulan 11. Wih, mantap sekali, mantap sekali. Ini loh logonya ini loh. Mantap teman-teman. Lanjut teman-teman, ini ada Mobilio RS 140 juta nego. Platnya AB bulan 8, pajaknya Matic, pajak baru, hubungi nomor tertera teman-teman. Ya ini teman-teman, hubungi nomor tertera. Oke, mantap. Kita coba ya, lihat dari samping kanan. Yoi, mantap sekali. Ada lagi di sampingnya Avanza. Seperti ini. Platnya Z 97 juta nego, nomornya ini. Avanza G 2014.
bodinya seperti ini, putih ya. Oke, di sampingnya lagi ada R3 plat B, pajak bulan 7, warnanya merah. Kita coba lihat samping kanan, tampak samping kiri teman-teman, yuk. Mulus, buku panduannya masih teman-teman ini, buku panduannya komplit. Lalu harganya berapa? Kita lihat nih harganya berapa. R3 tahun 2013, kaleng interior ori, masih halus mesinnya, 95 juta nego, hubungi nomor tertera. Manual istimewa, oke. Lihat bodi belakang, istimewa ini. Super mantap. Oke, belakangnya ada apa ini ya? Bagus ini, AB99, apa ya? Kita baca dulu ya. Spin LT diesel MT13, 85 juta nego, hubungi nomor tertera. Oh, ini murah ini teman-teman, 85 juta nego dapat seperti ini. Spin ya, spin manual ini. Oke, mantap. Bodi kanan seperti ini tampaknya. Nah, ini yang kita cari-cari, sedan BMW platnya R, pajak bulan 7 teman-teman. Nah, ini BMW berapa ini? 73 juta nego teman-teman. Ini BMW kok murah ya. 318 M43 2000 Nopol R Cilacap. Pajak panjang, mesin halus, matic sehat. Hubungi nomor tertera. Mintanya 73 juta nego. Kita lihat belakang. Wih, mantap kalau BMW itu mantap. 318i. Nah, begitu teman-teman informasi, yaitu update bursa mobil di TVRI Yogyakarta tanggal 19 September 2021. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.